Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan coba melakukan pengujian terhadap insektisida rumba. Apakah insektisida ini manjur untuk membasmi kutu putih? Karena di sini di tanaman saya ada terdapat kutu-kutu putih. Kita akan melakukan pengujian apakah insektisida rumba ini manjur untuk membasmi kutu putih dan semut-semut yang ada di tanaman saya ini. Insektisida rumba ini saya beli di toko langganan saya seharga Rp35.000, isi 100 ml. Mungkin di tiap-tiap daerah harganya berbeda, tapi ini tadi saya beli Rp35.000. Dan ini ada aturan pakainya untuk kubis, untuk hama perusak daun atau ulat. Dia dengan konsentrasi 1,5 ml. Oke. Sebelumnya, karena insektisida ini sangat berbahaya, sebaiknya teman-teman sebelum memakai insektisida ini menggunakan alat-alat safety ya. Seperti masker agar tidak terhirup, dan jauhkan dari makanan dan minuman. Langsung saja kita akan melakukan pengujiannya. Saya di sini akan mengambilnya kira-kira setengah sendok teh ini. Ini sendok khusus buat tanaman untuk pupuk. Jadi memang khusus buat tanaman saya, jadi tidak dipakai buat kepentingan yang lain. Setengah sendok. Kita campur dengan 1 liter air. Baunya lumayan menyengat ya insektisida ini. Kita sudah pakai masker, masih sangat tembus ini. Kalau bisa jangan terkena tangan ya. Oke. Kita campurkan. Kita akan coba melakukan penyemprotan. Sekali lagi harap berhati-hati, jauhkan dari anak-anak karena ini sangat beracun ya. Kocok terlebih dahulu. Oke. Kita akan coba aplikasikan ke semut dan kutu putih ini. Kita akan melihat reaksinya nanti seperti apa. Ini hasil penyemprotan setelah 20 menit.
kutu-kutu putihnya yang tadi berwarna putih cerah sudah mulai memudar warnanya, menandakan kutunya ini mati. Semut-semutnya juga menghilang, dan ini yang masih menempel. Menempelnya juga tidak terlalu erat, gampang untuk dijatuhkan ya. Semut-semutnya menghilang. Dan tadi saya juga ada menyemprotkannya ke tanah, menuangkannya sedikit sisanya ke tanah. Hasilnya juga ulat-ulat yang ada, cacing-cacing maksud saya, yang ada di dalam tanahnya ini pada berkeluaran. Nih, cacing-cacingnya pada berkeluaran. Cukup banyak cacing yang berkeluaran ini. Menandakan insektisida rumba ini lumayan ampuh untuk kita gunakan pada tanaman kita, dan bisa kita tuangkan juga ke media tanamnya untuk mengusir cacing-cacing yang ada di media tanamnya. Kira-kira sekian review dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.